Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjumpa kembali dengan saya Teko Electrical Work. Guys, kali ini saya akan sharing ini, guys. Lampu waterproof yang dua, guys. Ingat guys, yang belum subscribe channel ini Teko Electrical Work, tolong di-subscribe dan hidupkan loncengnya, guys. Mari guys, saksikan prosesnya, guys. Ini guys, saya sudah pasang tadi, guys. Babnya senang saja ini guys. Yes. Tuh dalam tuh. Ini tinggal masuk saja habis itu putar. Pergi yang besar itu dulu. Masukkan udah putar. Ini kawannya senang saja. Nih. Putar saja. Kita mulai guys, sambung ini guys, kita potong dulu, kasih panjang sedikit. Nah, tinggal sambung itu pakai tipe aja guys, biar aman guys. Kalau kita pakai konite kadang-kadang masuk air, banjir juga guys. Kalau pakai tipe aja oke, selamat. Balut macam ini guys. Ini pun rumput tipu guys. Ini bawahnya lagi ada ini, ada barang agak tinggi itu guys, getah, biar air nanti boleh jalan lah di bawahnya ini rumput ini. Dan ini pun pakai wafla banyak panjang lah guys. Nah, tinggal kita pasang dulu guys. Ini bab belum pasang lagi. Nah, kita pasang dekat situnya guys, macam yang tadi guys. Masuk yang besar itu. Nah, ini guys, masuk yang besar tuh, tekan habis itu putar guys. Nah, sudah boleh guys. Tuh wayar sambungannya di atas kan guys. Nah, jauh kan. Macam ini guys, biar tak kena air, pasal ini dari luar guys. Ini pun skrunya panjang gini guys, kena tarik washer pun. Tinggal kita ikat guys. Wafla kan sudah terkorek tadi, sudah pasang wafla, sudah ada power sini, tinggal masuk saja skru macam ini. Nah, habis itu pakai bateri ini guys. Ini. Ini juga ada juga.
Kawannya ini senang, guys. Kita tinggal putar saja macam ini, guys. Macam itu, guys. Senang kan maksudnya? Tinggal putar saja. Sudah siap, guys. Tinggal yang satunya, guys. Kita kasih rapa kali ini batunya, guys. Ya cantik, guys. Untuk jadi cantik batu itu. Batu ini jangan bagi terabur. Oke, sudah, guys. Tinggal kasih hidup. Sudah nyala, guys. Sudah nyala kan? Oke, bagus kan, guys? Nyala. Nah, ini, guys. Saya lagi mau pasang sini, guys. Itu sudah, guys. Tinggal yang itu. Sudah dua pasangan. Tinggal yang ini. Ini rumput tipu, guys. Ini kena gopek dulu wayanya, guys. Ini waya kan ada berapa lapis, guys. Kulit tebal, habis itu dawa, ya ada dawanya, ada kulit nipis, habis itu baru wayanya, guys. Biar senang nanti masuknya, guys. Kalau tetap yang semula ini keras, guys, mau masuk susah. Nah, kita potong satu-satu ini dawanya, guys. Dawanya kasih potong dulu, baru senang nanti. Kalau waya yang kayak ini, guys, untuk yang ada dawainya macam ini, yang untuk luar-luar ini, guys, biar senang tak kena apa-apa. Karena ada gawai dawainya digulung dawai macam itu kan senang, aman macam itu. Macam wotok gate itu kan macam ini juga wayanya, yang untuk luar itu, guys. Kita potong dulu pakai cutter ini, gores macam ini, baru kelupas jadi dua, guys. Baru potong-potong macam itu. Nah, ini, guys, dawanya, guys, sudah potong.
Nah, kita potong dulu, kasih sama guys. Kalau sudah kecil macam ini kan senang nanti masuknya guys. Kita kupas lagi kulit yang dalam ini. Habis itu kita gabung yang ikut ini warnanya guys, yang merah-merah, yang hitam-hitam. Habis itu kalau kita sudah sambung, habis itu tinggal pakai tip aja ini guys. Kita balut itu tempat sambungannya itu guys, biar aman dari kena hujan apa macam itu. Nah, ini lampunya guys, ini lampunya. Ini wayanya agak panjang. Nah, kita try marking dulu guys. Marking dulu yang ini untuk korek lubangnya guys. Nah, kita tanda pakai macam ini guys, pen. Bawahnya kan ada rumput, kan susah kalau di tengok macam itu guys. Kalau ditaruh selektif macam ini yang putih ini kan senang nampak itu tandanya guys. Nah, kita korek dulu guys. Gini ikut semua tipnya, seletipnya itu guys. Tinggal kita taruh waplaknya ini. Taruh waplaknya, habis itu hantam pakai hemal guys, biar senang masuknya guys. Kita try yang satunya ini, lubangnya tak tahu guys. Kita marking lagi yang satunya ini. Maaf ini guys, kameranya kurang nampak ini guys, pasal tak ada yang pegang guys. Ditaruh tempat agak jauh sikit nih. Ah, tanda macam ini guys. Baru kita korek lagi macam tuh. Nah, korek guys. Lagi yang tempat barunya ini, yang sebelah las ini guys, yang tepi lagi guys.
sudah korek, taruh wapaknya ini, guys. Kita hantam dulu waplaknya, kasih masuk, guys. Oh, kurang. Asal mau kalau kurang dalam ini kan nanti susah keluar waktu waplaknya, guys. Tinggal kita ikat. Cari skrunya dulu sama wasenya. Soal ini lubangnya agak besar, guys. Kena taruh wase. Nah, kita mari sambung dulu, guys. Kita kasih skru dulu ini, guys. Kalau sudah ngam lubang sama waplaknya, kita tinggal kasih skru saja, guys. Kasih skru, kasih kuat-kuat, guys. Adi telepon, dia cakap pergi lain tempat. Treble tak ada mari, dia cakap. Kasih kuat biar tak roboh, guys.
goyang, sudah kuat. Kita pasang mentolnya dulu, guys. Pasang mentol, habis itu pasang kawenya ini, guys. Kawen mentolnya, ah ini channel saya ini, Teko Electrical Work, guys. Sudah siap, guys. Ini, guys. Sudah siap. Sudah si kru ini. Ingat, guys, yang belum subscribe channel ini, Teko Electrical Work, tolong di subscribe, guys, dan hidupkan loncengnya, guys. Terima kasih, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.